Selamat malam pemirsa investigasi. Kali ini kami mengangkat kisah pilu anak baru gede ABG yang mengurus sang ayah yang cacat dikarenakan tersiram cuka parah yang hampir di sebagian tubuhnya. Akibatnya dirinya ditinggalkan oleh sang istri dan hanya diurus oleh sang anak yang kini baru berusia 14 tahun. Hidup dalam kondisi serba berkekurangan. Dalam kesehariannya, dirinya hanya mengharapkan belas kasihan dari para tetangga untuk dapat mengisi perutnya. Sedangkan Masuri hanya terbaring lemah di atas kasur, mengingat kondisi tubuh yang terluka parah akibat tersiram cuka parah. Bagaimana tanggapan sang anak melihat kondisi sang ayah dan bagaimana tanggapan dari Masuri dengan kondisinya serta tanggapan dari Ustadz terkait insiden ini? Saksikanlah investigasi malam ini mengungkap fakta di balik peristiwa. Halo, apa kabar pemirsa Silam Pari TV? Kali ini tim investigasi mengangkat perjuangan Yuni yang dengan ikhlasnya merawat sang ayah dengan kondisi yang lemah dan tak berdaya, berbaring di atas kasur dikarenakan insiden kecelakaan yang dialaminya saat menyadap karet. Kronologis kejadian bermula saat dirinya hendak bekerja sebagai petani karet yang akan membuka botol cuka parah. Alhasil, botol cuka parah tersebut pecah dan tumpah mengenai sekujur tubuhnya, yang mengakibatkan tubuhnya lemah dan tak berdaya, sehingga mengakibatkan dirinya saat ini hanya bisa berbaring lemas. Diketahui Masuri berusia 40 tahun. Warga Jalan Hajah Yakin, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 ini hidup dalam serba berkekurangan terlihat dari kondisi rumah yang terbuat dari anyaman bambu dan berlantaikan semen. Masuri hidup bersama dengan ketiga anaknya, yakni sulung seorang putri yang merawat dan mengurusnya berusia 14 tahun, serta si kembar laki-laki yang berusia 5 tahun. Sedangkan istrinya pergi meninggalkannya saat dirinya sakit dan terbaring dengan alasan mau pergi ke Jakarta. Dan sang istri juga menceraikan dirinya dengan meninggalkan 3 anak tersebut. Masuri menceritakan kisahnya saat ini sangat membutuhkan bantuan dari siapapun supaya bisa dioperasi di rumah sakit Palembang. Dan ia juga kasihan melihat anaknya akibat mengurus dirinya jadi berhenti sekolah. Jadi kita tuh nakok parah, Pak? Iya, cukup parah. Iya, waktu nakok parah. Nah, Bapak tuh gayanya maksudnya? Waktu dulu hotong ya, nakok arah tadi, hotong nakok arah sama. Oh, jadi pas nakok? Pas lagi nganu parah itu kena cukup parah. Tidak, botolnya tuh pecah kan. Botol. Iya, tidak nanti lagi yang nakok, tidak mungkin kena kesini dia kan, mana botol itu pecah. Lagi mau botol. Botolnya itu besar apa? Ya usah, ini botol. Itu kok arah. Jadi selama kita sakit ini, Pak, jadi kita tidak bisa apa-apa, Pak? Yang tekafarnya lah pembulanan. Ya untuk gawi, ya lu nanti gawi. Sangat tidak cak lurus nanti. Sejak kejadian itu tidak nanti gawi. Tidak cak nanti gawi. Jadi untuk menghidupi ini, Pak, cak mana, Pak? Alhamdulillah, ya doa rezeki dibantu oleh keluarga kan. Ada yang ngasih surat, cak itu lah nih kan. Ibu, Pak? Hah? Ibu? Ya lu masih hidup di Talang Jo, bilang ya kita lah cak ini deh. Oh, anak lo dua cek ini juga ini. Enggak, maksudnya ibu di sini juga kerja atau? Oh, rumah. Allah, iya. Rumah kau lah dia. Enggak, dia ada kakak ngurus anak kan? Kita lah cek ini. Bisa lah. Sedangkan Yuni Ria Puspitasari, ABG berusia 14 tahun ini, rela putus sekolah demi bisa merawat sang ayah yang terbaring lemah di atas kasur akibat penyakit yang dideritanya. Dirinya juga menuturkan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bisa membantu membiayai operasi sang ayah. Masih obat. Ada kesulitan enggak? Oh, lah ketahu 2 bulan, Dek. Ini dia enggak. Jadi kita enggak sekolah lagi? Tidak. Dari adek. Mandi, ngasih makan. Ya, enggak sekolah tuh karena berarti BA atau gimana? Cuma sekolah. Sementara Ketua MUI Kota Lubuk Linggau, Saiful Hadi Ma'afi, menuturkan
meninggalkan suami dalam kondisi sakit atau teraniaya ini merupakan istri yang tidak bisa menjadi teladan. Dan ini akan beresiko tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk si anak yang putus sekolah demi mengurus sang ayah sangat disayangkan, karena seharusnya pemerintah turun andil untuk membantu si anak. Kan suami dalam kondisi sehat di rumah tanpa izin suami, sepanjang dia pergi itu, dia dilaknati oleh seluruh yang dijumpai, baik makhluk hidup, makhluk mati, seperti pohon, batu, semua mengutuk seorang istri yang keluar dari rumah tanpa izin suami dan dimurkai. Nah ini suami dalam kondisi teraniaya. Sakitnya sakit teraniaya, yang mestinya seorang suami, seorang istri di situ memberikan apa yang bisa diberikan untuk meringankan dan untuk menolong si suami. Jadi ini istri tidak bisa jadi teladan, dan istri yang seperti ini bersifat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilustrasinya tadi. Nah, anak ini mestinya tidak putus sekolah, sebab bapak ini hidupnya di negeri Indonesia. Negeri Indonesia ini bukan negeri miskin, negeri berkembang dan punya pemerintahan. Ya, kalau kena putus sekolah gara-gara ngurus orang tua, ini mestinya tidak boleh terjadi putus sekolahnya itu. Pemerintah harus turun tangan, karena memang negeri kita negeri yang ada pemerintahannya dan tidak pula miskin. Pemirsa, demikian tayangan investigasi malam ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang telah terjadi, khususnya untuk suatu tindakan yang nantinya dapat menjadi kenangan yang menyakitkan. Ingat, Anda tidak akan bisa menghapus ingatan seseorang. Anda hanya bisa merubah keadaan, bukan menghapus kenangannya. Sampai jumpa di investigasi selanjutnya.